Ratusan peserta Sanamtera Indonesia atau STI mengikuti kegiatan Gebyar STI Jakarta Utara yang berlangsung di lapangan Highlight Ancol, Kecamatan Pademangan, Sabtu 20 Agustus 2022. Dengan mengenakan seragam olahraga merah dan putih, ratusan peserta STI bergerak bersama untuk mengobarkan semangat kemerdekaan dan menjadikan masyarakat sehat, tentram, dan bugar. Gebyar STI Jakarta Utara sebagai wadah untuk bersilaturahmi dan menjaga kebugaran tubuh, saya berikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pengurus dan anggota STI Jakarta Utara karena telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Ungkap Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Juwaini saat menghadiri kegiatan Gebyar STI Jakarta Utara. Ia berharap anggota STI Jakarta Utara dapat menjaga kekompakan dan terus berupaya mengajak warga lainnya untuk ikut berolahraga secara rutin agar terjaga kesehatannya. Semoga kegiatan Gebyar STI Jakarta Utara untuk kedepannya dapat terus berjalan, tetap sehat, dan terus bersemangat. Pesan Juwaini. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga diisi dengan acara penyerahan piagam penghargaan dari Ketua STI Pengurus Provinsi DKI Jakarta sekaligus anggota DPD Republik Indonesia Pahira Idris kepada Ketua Umum STI, Legend TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono, Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Juwaini, dan sejumlah tokoh lainnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.